Halo, selamat sore teman-teman. Kita akan review gabah dengan varietas Impari 42 dan varietas 32. Banyak di antara kawan-kawan para petani dan para pemroses padi itu mempertanyakan bagaimana rendemen dari Impari 32 dan Impari 42. Oke, kita simak videonya. Ini Impari 32, yang ini Impari 42. Kelihatan kalau Impari 42 itu bentuk bijinya kecil-kecil. Impari 42. Kalau yang ini varietas Impari 32. Bijinya lebih besar daripada Impari 42. Nanti kita akan coba timbang ya, berapa kilo jumlahnya. Nah, ini yang Impari 32, jumlah bobotnya 39,7 kilo. Nah, nanti kita akan tulis biar kita selalu ingat setelah kita proses jadi beras itu, persentase untuk berasnya itu berapa kilo. Jadi kita tulis di kantong. Nah, tulis dulu di kantong. 39,7 kilo untuk Impari 32. Bobot gabah. Kalau yang Impari 42 itu jumlah bobotnya 41,7 kilo. Kita tulis juga di sini. Biar kita ingat jumlah bobot gabahnya itu ada 41,7 kilo. Jumlah bobot gabah. Nanti kita cek setelah kita proses jadi beras itu ada berapa kilo. Sedang berlangsung proses penghitungan padi. Ini yang beras Impari 42, bijinya kecil-kecil. Beras Impari 42. Agak patah-patah, jadi kita perlu di penyetelannya. Nah, ini yang Impari 32, bijinya agak gede, bijinya agak gede, tidak kayak yang tadi. Ini Impari 32. Nanti setelah kita proses jadi beras, kita timbang. Oke bos, ini sudah jadi berasnya. Ini yang 32, ini yang 42, Impari 42. Coba kita timbang ya. Kita timbang berapa kilo bobotnya. Yang 32 beratnya 23 kilo. Dari gabah 39,7 jadi beras 23,3 kilo beras. Ini yang Impari 42. Kita coba timbang ya, beratnya berapa. Hmm.
Untuk apa, Pak? Oke, kawan. Ini beras yang varietas Impari 42. Jadi berasnya 24,5 kilo. Kita tulis di sini 24. 24,5 beras. 24,5 kilo beras. Impari 42. Bentuk berasnya juga kecil-kecil ya, beda dengan 32. 32 itu gede-gede dan warnanya lebih kristal. Kalau dirasa nasinya pulen banget kalau yang 42, kalau yang 32 ya pulen tapi tidak begitu pulen. Kalau ini yang 42 itu udah kayak ketan rasanya. Dari gebah 41,7 kilo menjadi beras 24,5 kilo itu berarti ada rendeman 58% untuk padi varietas 42. Lah, untuk gebah varietas yang 32 dari gebah 39,7 menjadi 23,3 kilo berarti rendeman ada 59%. Oke. Terima kasih sudah menonton video dari saya. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.